dengan satu jaringan yang agak menarik. Saya lebih tertarik untuk memperkatakan tentang sepakan percuma yang dilakukan oleh Faiz Subri yang akhirnya memberikan gol ketiga untuk pasukan Pulau Pinang. Ya, saya rasa ini adalah satu jaringan free kick yang baik daripada Faiz Subri. Teknik buat. Saya rasa jarang-jarang berlaku di dalam Liga Super, dan ini salah satu